Usianya 69 tahun, berbagai macam predikat disematkan padanya, mulai dari budayawan, seniman, pengusaha sukses, hingga presenter televisi. Siapakah orang yang sangat inspiratif tersebut? Saya akan menemuinya pagi ini. Museum Rekor Dunia Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MURI didirikan pada tanggal 27 Januari 1990 di kawasan perindustrian Jamus Rondol, Semarang Selatan. Dalam perjalanan waktu, ternyata sambutan masyarakat luar biasa sehingga terciptalah rekor-rekor yang bukan hanya terbatas lingkup Indonesia saja, namun juga rekor-rekor dunia. Nama MURI berkembang menjadi Museum Rekor Dunia Indonesia. Jaya Suprana adalah sosok di balik berdirinya Museum Rekor Dunia Indonesia. MURI ia dirikan demi menegakkan pilar-pilar kebangsaan nasional bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mampu dan mau menghargai karsa dan karya anak negeri. Kecintaannya kepada Indonesia, pria keturunan Tionghoa, kelahiran Denpasar, Bali, 27 Januari 1949 ini membuktikannya dengan menjadi sosok yang lengkap. Seniman, budayawan, hingga pengusaha melekat pada diri Jaya Suprana. Meski berdarah Tionghoa, namun ia dibesarkan di keluarga Jawa. Ia tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Memasuki usia remaja, Jaya Suprana hijrah ke Jerman untuk mengenyam pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan fokus studi musik. Tak lama setelah itu, pria yang memiliki nama lain Hua Kok Chiang ini pun dipercaya untuk memimpin perusahaan pengolahan jamu tradisional tertua di Indonesia. Berbagai rekor superlatif yang berhasil dicetak bangsa Indonesia telah dimuat dalam buku Rekor MURI. Tak cukup di sana. Pada tahun 2009, Jaya Suprana bersama Alyawati Sarwono mendirikan Sekolah Seni Jaya Suprana School of Performing Arts. Di sisi lain, Jaya Suprana sangat concern akan keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Ia aktif sebagai tokoh lintas agama yang sangat toleran dan peduli akan agama lainnya. Berkat karyanya, ia pun menjadi sosok yang lengkap sebagai pengusaha, komponis, pianis, penulis, pembicara, presenter, kartunis, kelirumolog, dan humorolog. Pak Jaya Suprana, terima kasih telah menerima saya di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat-sangat padat, Pak, jadwalnya. Dan terima kasih saya diberi kehormatan Anda mau datang ke sini. Gimana kabar, Pak? Ya, gitulah. Menunggu saat akhirnya saya. Kan saya sudah makin tua. Kenapa Bapak selalu menyinggung atau filosofi hidup Bapak adalah menunggu kematian? Oh, kok tahu Anda? Saya pikir, ya kalau nggak menunggu kematian, apa yang ditunggu? Nggak ada yang pasti. Cuma satu yang pasti. Mati kan? Kematian adalah keniscayaan bagi semua makhluk hidup di muka bumi ini, Pak Jaya. Itu dia. Apa yang Bapak... Bukan hanya makhluk hidup. Saya kira semua alam semesta ini juga, kalau kita nggak hati-hati juga akan habis semua ini. Sejak kapan Bapak menganut atau mempunyai filosofi hidup seperti itu, Pak? Wah, sejak saya mulai bisa berpikir ya. Betul-betul saya betul-betul melihat ini betulnya apa sih sebetulnya. Ya, saya waktu lahir kan saya nggak ditanya. Ya mau lahir apa enggak kan nggak ditanya. Tapi setelah lahir senang juga ya. Senang juga tahu-tahu saya lihat tuh. Orang-orang ini kok akhirnya mati semua. Dan ternyata saya juga harus demikian. Ya itu dia. Dan itu keniscayaan, tetapi sebetulnya juga yang menyadarkan saya, oh ya, nah, makanya karena kamu tidak tahu kapan kamu akan berhenti, ya berbuatlah sebanyak mungkin. Kalau bisa bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau berbuat untuk diri sendiri, saya kira nggak mubazir lah, tapi kalau berbuat untuk orang lain ya
kalau ada yang bisa kita lakukan, ya syukur alhamdulillah. Siapa yang mengajarkan Bapak untuk bisa berbakti atau berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak, Pak Jaya? Ya, perkataan berbakti terlalu mulia untuk saya, ya, tapi ya, saya cuma berusaha berbuat. Ya, pengalaman aja. Ya, setelah saya, kan saya dulu mencari kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Dulu itu kapan, Pak Jaya? Ya, waktu mulai, ya, kan, mulai secara anak-anak, ya, mulai, ya, umpama anak-anak. Sebelum Bapak ke Jerman? Belum. Oke. Okay. Belum, ya, ya, itu kan saya perhatikan. Dulu kan saya kepengen punya sepeda. Ya. Kemudian, setelah punya sepeda, pengen sepeda motor. Kemudian pengen sepeda motor, nah, kemudian akhirnya balik lagi. Waktu saya ke Jerman, ya, saya nggak punya apa-apa lagi. Tapi kemudian saya Jerman, kepingin sepeda lagi. Sepeda, nah, saya kemudian bekerja di sana untuk beli sepeda, sepeda bekas lagi. Ya, ya. Tapi juga baru satu hari sudah saya cet, begitu anunya, dicuri orang. Ya, kemudian, nah itu di situ kan saya merasakan, waduh, merasa kehilangan. Saya baru sadar, kita hanya bisa kehilangan kalau kita memiliki. Ya. Kalau kita nggak memiliki, nggak bisa hilang, kan? Nah, mulai saya pertanyaan saya di situ. Nah, kemudian akhirnya beli lagi sepeda, kemudian pakai kunci, akhirnya nggak pakai kunci, kan? Nah, tapi setelah dua minggu gitu kok, lihat ada orang pakai sepeda motor, kok pengen sepeda motor. Ya, kok enak gitu. Akhirnya, ya, apalagi dulu pernah punya sepeda motor, akhirnya beli sepeda motor. Setelah beli sepeda motor, ah, pengen mobil. Punya mobil, pengen kok yang pintunya dua kok keren ya, padahal pintunya dua kok lebih mahal, aneh kan? Ini ya, betulnya aneh semua itu, makanya kemudian akhirnya beli. Kemudian beli lagi, nah, beli yang convertible. Kemudian beli sampai mobil yang termahal, tapi kok selalu bosan aja ya, akhirnya. Nah, kemudian saya kan punya banyak murid. Salah seorang murid saya itu Ade, yang binaan lah, kalau bilang murid saya agak terlalu anu, binaan saya itu Ade, pianis yang hebat sekali. Beliau buta, ya, tunanetra. Nah, beliau nggak pernah ngomong sama saya, nggak pernah ngomong. Kemudian waktu saya bawa beliau ke Sydney Opera House, dia tampil di sana, wah, diluk-lukan ya. Nah, saya melihat tugas saya selesai, yaitu membawa beliau ke panggung internasional supaya mereka tahu. Akhirnya, ya, saya kemudian meninggalkan ruangan itu, mendadak saya dengar suara, ternyata Adi memanggil saya dalam keadaan buta, kan? Karena apa yang diucapkan Adi ketika itu, Pak? Ya, Pak Jaya dulu. Pak Jaya. Kemudian, ya, ada apa? Kemudian dia datang, ya, kejauhan begitu, ya, kata menemui, yang tangannya begini kan, kan, kemudian jawabannya mencari tangan saya rambut. Kemudian dua perkataan yang diucapkan, terima kasih. Di situ saya menemukan kebahagiaan. Artinya sebelum bertemu atau peristiwa di Australia tersebut, Bapak meskipun bergelimang dengan harta, tapi Pak Jaya merasa tidak bahagia. Ya, bahagia setiap anu mau lagi ya, karena saya mencari kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Dan ternyata itu gak ada habisnya. Jadi adiklah yang jadi titik balik kehidupan Pak Jaya? Adik yang menyadarkan saya. Sebelumnya saya sudah banyak berbuat juga nolong orang, tapi saya belum kan sadar. Mungkin ya belum dewasa lah. Saya. Itu belum di usia mateng. Berapa Pak Jaya ketika itu? Di usia berapa Pak? Wah, itu sudah, saya sudah cukup tua itu. Usianya sudah 50 tahun. Dan kemudian saya baru sadar bahwa, artinya, makanya saya akan menulis buku bagaimana menjadi tidak bahagia, bukan menjadi bahagia. Karena kebahagiaan Anda dengan saya beda, kebahagiaan pemirsa beda, semua beda dengan saya. Cuma kalau itu kebahagiaan, ketidakbahagiaan sama, pasti rasa tidak bahagianya itu sama. Cuma bedanya matematik juga beda, tapi rasanya sama. Akhirnya saya menulis buku itu dengan tujuan kalau Anda mau bahagia, pelajarilah bagaimana menjadi tidak bahagia dan berbuatlah sebaliknya. Artinya Anda akan bahagia. Seberapa besar
beratnya kehidupan Pak Jaya Suprana? Karena saya pernah baca di tahun 65 ketika Bapak di Semarang, Bapak pernah berdagang. Iya, buat saya nggak berat itu. Berdagang apa ketika itu, Pak? Buku bekas. Karena pada waktu itu kan ya, situasi ekonomi masih kacau kan. Jadi maksudnya barang buku-buku terutama masuk keluar itu kan sudah nggak karu-karuan dan nggak jelas anunya dari mana. Pada waktu kan banyak buku dari Rusia. Nah, kemudian saya tahu kebetulan ada satu toko buku yang menjual buku-buku tersebut. Ya, nah, saya pilih buku-buku yang saya tidak suka, yaitu buku teknik. Ya, kalau buku yang lain saya suka, nggak akan saya jual. Tapi buku teknik saya beli. Saya tahu toko buku lain yang tidak tahu kalau itu harganya sekian. Karena waktu itu, pokoknya saya alih sudah itu. Kemudian saya jual dengan harga lebih mahal, mungkin dua kali lipat. Nah, di situ saya mulai belajar dagang di situ. Orang yang mempengaruhi cara berpikir saya tentang harta benda itu ayah saya, Pak Lambang Suprana. Pak Lambang Suprana. Mana Anda sudah tahu semua adunya sih ya, jadi pelajar di Intel Anda ya. Nah, kemudian adunya si Pak Lambang ini yang mendidik saya. Pertama, beliau tidak pernah mengaku kalau beliau itu pemilik perusahaan Jamu Jago. Tidak pernah mengaku. Kenapa, Pak? Nah, ya nanti dulu kalau dimakunya aja tidak pernah mengaku. Dia ngakunya kalau saya tanya kan, apa adunya pemilik ini? No, saya pegawai. Duh, ya itu saudara-saudara, ya itu bosnya saya. Jadi dia ngakunya, dan gaya hidup, penampilan ayah saya sangat meyakinkan. Sangat sederhana. Nggak pernah dia pakai anu merek-merek itu, nggak ada buat dia. Jadi Pak Lambang itu mengajarkan falsafah kehidupan kepada Pak Jaya. Ya, yes, kesederhanaan. Dan jangan mengukur harkat martabat manusia berdasar harta benda. Wah, itu saya belajar beliau. Jadi saya tidak pernah menilai orang dari harta bendanya, tapi dari budi pekertinya, apa yang dia lakukan. Karena saya merasa satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 teman kurang. Masih kurang. Dan saya nggak berani memusuhi orang lain karena saya merasa diri saya itu I'm nobody. Kenapa saya mesti memusuhi orang? Orang itu juga mungkin gak kerasa kalau saya musuhin.